pembangunan realita lapangannya. Mungkin sisi administrasi itu mereka bilang di pusat katakan bahwa otonomi adalah berhasil, tetapi sisi realita di lapangan kami orang Papua melihat, seluruh masyarakat melihat bahwa otonomi tidak realisasi, baik dalam sisi ekonominya, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sehingga mereka saat ini menyatakan bahwa otonomi adalah gagal. Sebenarnya dana otonomi jangan bergabung dengan dana APBD, dana DAU, dana DAK, tidak boleh, harus dipisahkan. Bila perlu, mereka harus bangun satu lembaga sendiri yang untuk mengelola dana khusus sendiri. Sehingga masyarakat juga merasakan, oh seperti yang sekarang terjadi, di Freeport itu ada, lalu LPMK. Jadi mereka ini tahu, oh LPMK punya bangunannya ini, pemerintah punya bangunannya ini, orang bisa melihat. Dengan secara kata mata, di pandangan mereka. Tapi selama ini 20 tahun ini, masyarakat itu tidak melihat mana otonominya, mana APBD pemerintah pelanggarannya, mereka susah. Sampai ekonomi saya tidak ada. Mana bantuannya? Sehingga ya, masyarakat seluruh Papua itu menolak.